Halo semuanya, di video kali ini cara kita screenshot di HP Xiaomi ya teman-teman. Nah untuk cara screenshot di sini sangat mudah ya. Nah di sini kita bisa screenshot menggunakan tombol. Jadi di sini teman-teman ya, kita ada tombol power dan volume di bagian sini. Jadi untuk cara screenshot kita akan tekan tombol volume dan tombol power. Volumenya yang volume min ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba screenshot. Nah volumenya volume yang bawah ya. Ini kan ada yang bawah, ada yang atas ya. Kayak gini, ini yang atas, ini bawah. Jadi teman-teman harus menekan tombol yang bagian bawah ya. Volume bawah ini dan tombol power ini tekan secara bersamaan ya teman-teman ya. Nah, untuk hasil screenshotnya bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ini yang hasil screenshot tadi ya teman-teman ya. Tuh. Jadi seperti itu cara screenshot cukup mudah. Silahkan teman-teman coba.